Halo, selamat pagi. Jadi hari ini kita mau ambil kompos buat tanaman jagung. Nah, aku mau pamer sedikit tentang tanaman yang ada di sebelah rumahku. Jadi kemarin lama ibuku tuh ada biji apukat. Nah, jadilah ini ditanam di sini. Tuh kan, nanti bakal dipindahin, kalau udah besar dipindahin di lahan yang ada di sana, agak jauh dari rumah. Nanti itu bakal dibudidayakan dan semoga aja bisa jadi penghasilan baru. Nah, kenapa itu ada benih pohon jati juga? Biasalah kalau orang tua nemu benih pohon jati itu biasanya langsung dibawa pulang terus ditanam. Itu juga benih dan bakal ditaruh di sebelah lahan sana. Mainkan ini berapa lama sih untuk butuh waktu seperti ini? Kayaknya setahun deh ya. Ini baru setahun kayak gini loh. Tuh. Dan nyiramnya itu harus rutin. Biar tubuhnya seger kayak gini. Lahannya di sana belum terlalu siap sih, belum dibersihin, masih dikasih kompos biar nanti tanaman yang tumbuh di sana bakal lebih subur. Nah, kayak gini. Ini itu adalah chicken saya. Seperti itu. Oke, kita mau perjalanan dulu ambil komposnya. Lama kali loh. Acenge ya. Apa? Udah kompos. Biar nyak karmi. Monggo. Tutup dulu pagernya ya, pagar keramat. Aduh, oke, kita perjalanan tempat ngerok telek mak nih. Soan ngetrel. Ini kita menuju ke tempat pengambilan kompos. Nah, tadi kalau ada yang pengen tahu jagungnya udah serap berapa, ini kemarin tuh nanam jagung di sini, ulur jagung itu nggak ke record, sorry lupa, jadi masih segini, sekitar 5 harian. Gitu, nanti bakal nanam jagung lagi kok, jadi mungkin insya Allah kalau nggak lupa bakal aku video. Tuh penghuni kandangnya udah teriak-teriak. Ini ambil komposnya dari kandangnya tetanggaku ya guys, jadi dibeli gitu. Bekas kotoran, bukan bekas sih, kotoran ayam petelur. Ayam petelur tuh yang warna merah itu loh. Nah, ini kandangnya kayak gini. Tuh ada anjing, dia anjing. Ada anak anjing comel. Nanti juga bakal diem sendiri kalau udah kenal. Ini kemarin pengerjaannya udah sampai segini banyak. Banyak, lumayan banyak kan.
buat kompos. Atasnya kayak gini. Gojeki sing mesin. Nah, ini tok naleni to. Iki tok langsung ndang disiap ngadae. Naleni. Tak. Buka tabu. Nah. Ini cepat banget. Thank you.
ini jadi komposisi komposnya itu ada kotoran plus bulunya guys, dan juga ada ini emput ya, merang itu adalah kulit gabah. Nah, kulit padi ini bener kulit apa bu? Apa sih kak? Ini ada perolehannya segini udah dari 2 hari kemarin segini dapatnya, dan masih kurang segini. Sakutoy. Break guys. Break si telek-telek. Aja nyutik aku. Ayo kita lihat menunya apa. Dibuka dulu menunya. Bawa apa? Bawa apa aja? Aku gak sih mana kan? Aku belum nih dua kayak sokolu. Bawa roti. Terus bawa. Wah ini enak ini kayaknya. Bekal anak sekolah. Waduh. Boh. Apa ini ya? Nasi goreng kecap ya? Mana gak ada sosisnya? Mbak Vita. Nyece. Mantap. Kenapa enggak kalau makan ini? Mantap, mantap, ay. Karena atasnya kayak gini, nanti kalau jatuh ya enggak lucu ya kan. Aku maneng di. Aku maneng kono ya. Nyahut kok, yang jago. Yo. Wah. Wah. Cabenya. Awas lah kan, aku tadi sudah cuci tangan guys. Look so amazing, thank you-nya Tegal. Harap apa, Mak? Harap lah. Setelah capek, kita pesen. Alah, mau tak mute teh. Ini yuk. Open yuk. Wes.